Hello, Oranje fans. I'm Denzel Dumfries, sending my best wishes to the Indonesian national team for the matches in the third round of the World Cup qualifiers. Ayo, Garuda! Belanda turun gunung bela timnas Indonesia. Pemain timnas Belanda Denzel Dumfries memberi dukungan untuk timnas Indonesia jelang melawan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao, Selasa, 15.10. Halo penggemar Oranye, saya Denzel Dumfries. Mengirimkan doa dan harapan terbaik untuk timnas Indonesia untuk pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ayo Garuda, ujar Dumfries melalui akun Instagram Oranye Indonesia. Dumfries jadi pemain Belanda yang turut memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Sebelumnya ada Tijani Reijnders yang ikut mengucapkan dukungan terhadap skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Unggahan Oranye Indonesia memantik respons positif dari netizen. Terima kasih, Bang Dumfries. Indonesia menang, amin, tulis salah satu akun. Dunia melihat timnas Indonesia, tulis akun lainnya. Namun, ada juga komentar kocak yang memicu gelak tawa. Timnas pusat mendoakan kita timnas cabang wilayah timur, ujar salah satu netizen. Gua curiga neneknya lahir di Rawamangun. Tolong selidiki, ujar netizen lainnya. Indonesia akan menghadapi China pada laga keempat grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan digelar di Stadion Qingdao, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Skuad Garuda mengincar kemenangan atas China demi menjaga asa menembus empat besar klasemen grup F. Indonesia saat ini berada di posisi kelima dengan raihan 3 poin hasil 3 kali seri. Sebelumnya Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Kemudian Indonesia kembali raih 1 poin usai ditahan imbang Bahrain 2-2. Nasib berbeda dialami China. Skuad arahan Branko Ivankovic justru menelan 3 kekalahan beruntun dari 3 penampilan awal. Hasil ini membuat Chin terpuruk di dasar klasemen.